Selamat pagi teman-teman. Ini sudah sampai di Beijing ya. Ini sudah di area Great Wall, salah satu objek wisata yang paling terkenal di Beijing. Nah, ini kita bisa naik cable car ya. Itu harga tiket cable car-nya satu orang dewasa itu 100. Kalau mau bulak-balik atau double ini itu 140. Jadi lebih murah 60 ya. Jadi kalau kita mau bulak-balik naik cable car pergi dan pulang itu bayarnya 140 yuan. Nah, ini kita di area Badaling ya. Tadi kita baru turun dari Badaling Railway Station. Kemudian kita berjalan kaki sekitar 5 menitan kemarin. Nah, ini suasana di sini. Itu ada penjualan souvenir. Ini tempat parkir mobil. Di depan sana tadi ada penjualan tiket. Nah, ini area pagi hari di Badaling. Jam 10 pagi waktu setempat di Beijing. Hari ini tanggal 26 Oktober 2023. Nah, ini ada sejarahnya ya. Pembuatan dari Great Wall atau tembok raksasa di China sampai bisa jadi seperti sekarang ini sejarahnya. Ini dari tahun ke tahun ya. Teman-teman lihat. Jadi luar biasa ya ini hasil karya yang mahakarya sekali. Begitu panjangnya tembok ini melintang dari ujung ke ujung yang lain. Nah, ini banyak penjualan objek wisata di sini ya. Ada oleh-oleh, ada makanan, ada restoran, souvenir, dan lain-lain. Udara di sini sejuk sekali ya, karena kita di autumn. Ini di tengah Oktober, hampir menuju akhir Oktober. Jadi teman-teman bisa lihat sejarahnya dari awal sampai di tahun 1940-an. Tadi kita sudah lihat foto-fotonya. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa luar biasanya ya. Ini sungguh luar biasa. Jadi mulai benar-benar diproses dari tahun 1800-an. Jadi usianya sudah teman-teman bayangkan sudah 2000 tahun ya. Oke, ikuti terus perjalanan kami Vanjay Paris. Jangan lupa untuk bantu di like, di share dan di subscribe Vanjay Paris. Banyak video seputar Great Wall di Beijing dan juga di Shanghai. Terima kasih. Salam sehat selalu teman-teman.